Oke, ini sekarang saya mau mengenalkan sampel mesin tetas isi 50 telur. Barangnya seperti ini pok keluarnya. Pok dalamnya ini seperti ini. Ini sudah saya kasih kaca ini buat melihat apa kondisi telur dari luar. Kita buka lagi. Ini dalamnya, rak-raknya seperti ini. Ini pemanasnya pakai 3 lampu. Ini bawahnya ini sudah ada nampan air. Ini perputaran telurnya seperti ini. Ini coba kita lihat. Nah, yang putar pipa yang bawah ini, nanti telurnya muter sendiri. Nah, adapun kontrolnya itu sudah ada. Ini sudah ada timernya buat kontrol waktu-waktu jam-jam balik telur. Ini juga sudah dilengkapi termostat suhu. Ini fungsinya buat kontrol suhu panas biar tidak terlalu over ya. Jadi kalau sudah mencapai suhu batas maksimal, nanti pemanas lampunya akan mati sendiri.